Kenalkan, nama saya Irwan Eka Sanapria, biasa dipanggil Irwan. Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, mengambil jurusan seni rupa. Saya akan bercerita sedikit tentang diri saya. Dalam aktivitas berkesenian, mengikuti pameran internal secara kampus seperti Gather Together, Bukal Gathering, dan lain-lain. Untuk kegiatan kesenian saya, ya sehari-harinya saya ya main sketsa pakai smartphone, terus coret-coret di kanvas. Karya saya yang ada di Surabaya Move On ketiga ini, saya mengangkat tema tentang paradigma kehidupan yang terjadi di ruang lingkup pendidikan atau sekolah. Pendidikan itu kayak dikesampingkan oleh para murid. Mereka itu seakan lupa akan tujuannya menjadi penuntut ilmu yang baik, di mana mereka itu terkadang lupa apa itu pendidikan, apa itu pentingnya sebuah pengalaman dalam pendidikan. Pada karya saya tersebut menceritakan mereka hanya sekedar mengerti apa itu materi yang disampaikan oleh para pendidiknya. Ini saya visualisasikan lewat gambar bulu-bulu yang terbidangi atau terbatasi oleh bidang. Nah, itu mereka seakan-akan tidak mau tahu apa yang harus mereka lakukan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan ideologi pendidikan pada zaman dahulu, di mana pada zaman itu para anak didik mati-matian menuntut ilmu demi untuk menjadi pribadi yang baik di masa yang akan mendatang dan mampu mengamalkan ilmunya. Untuk teknik pengerjaannya sendiri, saya menggunakan teknik drawing dengan di atas media kain batik. Selebihnya itu yang bisa saya jelaskan di statement saya. Jangan lupa saksikan Surabaya Move On yang ketiga tanggal 16 sampai 26 Maret tahun 2016 di Surabaya Barat di Sandioro Art Space.